Hey guys, it's me Alvin and we're back with another video. Consistent! Sorry, ambil masa sikit untuk saya buat video baru. Sebab quality content takes time. But yeah, anyway, sekarang ni kan mood pasal World Cup. Saya kira mau juga buat video pasal World Cup, tapi saya tidak idea. So, saya buat apa-apa sajalah video yang saya rasa okay sama yang mengarut. Macam ni video sekarang lah. Tengok tajuk pun tera-tera kan. Begitulah kalau running out of ideas sudah. But anyway, let's continue about the topic. So, kalau kamu mau tahu, saya sebenarnya diehard K-pop fan. Dululah, bukan sekarang. Sekarang saya cuma minat yang gitu-gitu saja. Kalau tuh lagu catchy, saya suka lah. Tapi saya bukan minat orang dia kak atau grup dia. Cuma lagu saja. Saya gila K-pop dulu tahun 2012. Time saya tingkatan 4. Dulu saya bukan minat tuh lagu dia saja. Tapi minat tuh penyanyi, minat tuh grup semua. Saya minat dressing dorang semua. Kalau saya di rumah satu orang, saya terus pasang lagu K-pop. Saya pun tidak tahu macam mana, tiba-tiba saya pandai menari. Terus keluarlah tarian-tarian saya yang paling smart. Tapi bukan di rumah saja. Kalau saya di luar rumah pula, saya berhabis bestyle macam K-pop. Lagi-lagi kalau saya dengar lagu K-pop sambil jalan-jalan. Terus saya trip-trip macam saya dalam music video yang cool-cool. Mana apa selfie ini? Itu kalau saya jalan-jalan lah. Kalau saya di dalam kereta pun begitu juga. Pasang earphone dengar lagu terus berfeeling tengok luar. Jadi Ben, di mana kita mau pergi nih? Ben. 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 So ya kira macam itulah saya dulu zaman-zaman diehard K-pop fan. Sekarang saya dengar lagu K-pop pun yang begitu-gitu saja. Sekarang saya minat si Asad Mota. Let me see you smile. Tapi sekarang saya ada juga nampak satu tarian yang makin famous ataupun viral di Facebook. Kala K-pop bah, diorang menari macam sotong. The dance is called Raver. Mungkin ada some of you guys yang tahu apa tuh Raver and maybe some of you guys don't. So how about kita tengok sedikit lah tarian Raver. I don't get it why orang boleh suka ni tarian. Sama saya ada ternampak lagi video tutorial menari Raver. Let's just watch it. Kita belajar sama-sama. Okay, saya akan ajar awak macam mana nak buat Raver. Kan mula-mula dari sini. Sini-sini. Di sini ni. Sini. Kamu jangan mau tipu saya, kamu pun ada try tuh kan mau buat. But yeah, I think that's about it for today's video. Sorry kalau video ini pendek, saya kehabisan idea sudah. Tapi kalau kamu ada idea, just drop your comment down below. Nanti saya tengok mana satu idea kamu yang bagus. And I'll try my best to make it. So yeah, let me know in the comments below mana satu yang kamu prefer, K-pop or Raver. See you guys on my next video. Give this video a thumbs up if you like it. And don't forget to subscribe if you guys are new. And yeah, stay awesome. And peace!